Oke, balik lagi di Sabtu ini. Ya, jadi Sabtu ini kita ketemu Orange. Ini Kawasaki Z250. Habis pasang apa ya Bang Umar? Habis pasang TLTD. Pasang TLTD dari Street Fender ya. Sudah terpasang rapi guys. Sama pasang apa ya, mudguard ya, mudguard WR3 yang rapi-rapi dikit-dikit lah. Nah, juga ada Yamaha MT25, ini masih dalam proses untuk ganti ban dan velg, dan masih dalam proses kegalauan di Yamaha di KTM Duke 250 Orange ini. Kita lihat ke depan yuk. Nah, depan ini ada Bang Dede nih. Bang Dede lagi ngerakit Z1000, lagi dirapi-rapin bodi Z1000-nya nih. Gitu loh. Yamaha MT09 lagi nunggu proses akan di karbon. Ketemu Koko ini lagi, pas banget. Dia masih galau tuh. Akhirnya bannya nyampe juga. Bandung. Pas banget lagi nyampe. Kemarin ini orang dicari. Kalau misalnya itu lihat komennya Sabtu ini yang minggu lalu deh. Dicari dia. Pas banget tuh nyampe. Jadi di kemarin ganti ban antara mau ban Maxxis atau ban Zenios. Akhirnya pilih Zenios Torino. Ini ada Kawasaki Z250 yang minggu lalu juga hadir di tempat kita. Ini baru selesai guys, diremajakan. Tadinya motor ini buluk banget, buluk, yaitu bahasa halusnya buluk lah. Nah, ini udah dirapiin. Jadi nanti kita akan bikin videonya before afternya motor ini dirapiin guys. Oke? Okay? Ini kalau pagi-pagi juga ada Gojek datang untuk pick up barang dari Tokopedia dan dari mana-mana. Sip. Oke, kita masih lanjutin nih. Bang Dede lagi mau ngakalin mudguard buat motor ini. Z250. Sebentar lagi kelar sih. Nah, ini IR6, IR6 lagi mau dipasang lampu fog lamp. Problem apa nih? Oops. Problem. Oke lah, lanjutkan. Ini banyak apa? Relay, biar nyala terang. Nah, ini Bang Solek nih, yang ngerjain. Z1000 udah rapi semua. Udah ke pasang rapi. Tapi ada yang menarik nih, Z1000 ini kok ada mirip sama yang itu ya. Mirip sama KTM Duke 250. Clearnya sama, putih oranye. Tuh, udah mirip-miripnya ya. Pas banget ketemu. Nah, si Duke 250 ini habis ganti ban. Nah, pakai ban Zenios Torino. Nah, gara-gara pakai ban Zenios Torino ini jadi penebalan nih. Nah, saat penebalan ini spakbornya nggak muat, jadi harus kita akalin lagi spakbornya. Harus kita ada yang kita rubahin lagi nih. Nah, dia pakai ban ukuran 120/70, muat di peleknya, tapi dia menebal aja gitu loh. Nah, kalau pakai ini di ban ini di belakang mepet, jari aja nggak masuk bro, cuman dipakainya keren nih. Zenios Torino belakangnya 160/60. Oke, kita lanjutin lagi
itu KTM Duke, nanti mau diakalin lagi, diakalin lagi, ada modif-modif. Ini Z250 baru selesai pasang tank cover bagian bawah ini nih. Nih, tapi ini semua sambungannya tank cover bawah. Ini pasang, habis pasang tank cover. Keren kan kiri kanan? Ada di modifikasi. Vulcan. Mau diapain lagi belum tahu nih Vulcannya. Baru nyampe tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, udah sore ini nih. Ini baru aja nih X-Max pasang lampu fog lamp. Ini mungkin pas lagi pandemi, dia nggak mau di Jakarta, nggak mau di sini, dia mau touring aja nih keluar kota. Tuh orangnya tuh. Mungkin dia mau touring keluar kota, entah mana ada tuh. Nah, untuk yang Z250 ini udah selesai, tinggal dibawa pulang. Nah, engko-engko ini dari siang nih. Dari siang, apa juga dilapin sama dia nih. Tuh. Habis ganti ban dia. Ban tahu. Ini bukan tahu bulat. Tahu kotak. Nah, di dalam ini pengerjaan stop lamp 3-in-1 ya, New Ninja ya? New Ninja. Kayak apa sih? Coba direm. Sip, lebih terang ya. Sen kiri, sen kanan. Oke, mantep. Pemasangan ini ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Oke lah, biasa aja masangnya. Nah, oke. Nah, kalau motor ini lagi nungguin cat-catnya nih. Nanti selesai cat, baru kita pasang-pasangin. Mar, yang Z1000 towing ya, Mar? Nah, Z1000 kita mau pulangkan pemiliknya, jadi di towing. Oke, ini hari Sabtu, besok kita off. Besok kita off. Jadi motor apa yang mesti dipulangkan, kita pulang-pulangkan dulu. Kenapa motornya? Lampu sen? Boleh. Depan belakang? Depan kiri. Depan kiri. Oke. Lampu sen depan. Oke, nanti kita cekin dulu ya. Oke guys, beginilah suasana sore ini. Ini sih belum selesai sih, ntar kita masih sampai jam 7. Kayaknya masih ada berapa motor lagi akan datang guys. Berapa motor lagi akan datang, kita selesai jam 7. Cuman sebelum gelap, kita selesaikan dulu. Videonya kita selesaikan dulu. Z1000, ini udah selesai. Kemarin ini pasang selang rem hell. Selang rem hell warna merah, ikutin selang-selang yang lain. Jadi kalau pakai selang hell lebih pakem, terus juga lebih matching. Oke guys, sementara itu dulu guys. Ikuti terus ya YouTube-nya Modification. Dapat tikusnya. Oh iya, kodok-kodokin. Kita mau usir tikusnya. Oke guys, thank you guys.